peduli akan dampak penyebaran virus COVID-19 yang sudah sangat meresahkan di negara Indonesia, serta maraknya pemberitaan mengenai virus COVID-19 yang tidak jelas kebenarannya. Selasa pagi, puluhan personil dari jajaran Polsek Batangkuis, Polresta Deli Serdang, yang dikomandoi oleh Wakapolsek Ibtu Tony Faisal, menggelar sosialisasi sekaligus memberi himbauan kepada masyarakat banyak yang diadakan di Pasar Desa Batangkuis Pekan, Kabupaten Deli Serdang. Dalam sosialisasi tersebut, Wakapolsek Batangkuis Ibtu Tony Faisal meminta agar seluruh masyarakat mematuhi maklumat Kapolri serta mengurangi aktivitas berkumpul di tempat-tempat keramaian yang memungkinkan cepatnya terkontaminasi virus yang berbahaya tersebut. Kapolsek Batangkuis AKP Simon Pasaribu melalui Ibtu Tony Faisal juga meminta agar masyarakat jangan mudah percaya akan informasi yang tidak jelas kebenarannya, serta mengajak masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamonangan Pakpahan, Tribrata TV, Salam Tribrata.